Terus gimana rasanya? Berat nggak? Maksudnya bukan berat manolnya, maksudnya berat di pikiran. Berat di pikiran ya. Sama sama pabrikmu yang dulu itu. Ya, kalau sama pabrik yang dulu ya jauh. Kalau pabrik yang dulu itu lebih mementingkan tenaga. Tenaga. Kalau otaknya minim. Oke, jumpa lagi bersama Ada Pula. Kali ini di belakang saya ada Mas Paijo sama Mas TKI baru ya. Ini Mas TKI baru kerja di hari pertama. Itu seperti apa ya? Kita langsung tanya-tanya. Gimana Mas E? Tadi sampean disuruh ngapain aja hari pertama kerja itu? Ah, macam-macam Mas. Pusing pokoknya. Pusing? Yo, aja pusing. Santai, santai. Yo, apa itu jenenge? Nyampur bahan. Terus? Terus apa lagi yo? Review. Mesin. Mesin. Pusing pokoknya. Ya, terus itu. Sampel. Terus iso kayak Mas, Mas senior kayak. Terus disuruh itu manol gak? Ya pasti dong. Pasti manol. Manol. Jadi kalau di pabrik saya itu ya teman-teman itu basicnya itu manol itu. Tahu manol gak itu? Manol itu angkat-angkat itu. Angkat-angkat 25 sampai 30 kilo. Dan tadi di lantai 2 itu sudah bisa ya? Sudah bisa hari ini, tapi besok nggak tahu. Kok nggak tahu Ki? Ya kalau lupa. Kan ada tulisannya itu. Iya tulisannya. Nah kan belum hafal gitu. Oh iya kan masih training. Masih training. Jadi kalau di pabrik saya itu trainingnya itu 1 bulan itu. Itu masih ya. Itu maksudnya itu di ditemanin sama yang sudah lama. Master ya sama master. Masternya ada di sana. Itu hey, ya itu master yoga. Master Bunari sama master chef. Chef awal. Terus jadi hari ini pulang jam berapa? Jam 4. Jadi kalau di pabrik saya itu belajar itu jam 4. Pokoknya perkenalan itu hari pertama ini. Itu dia master yang satunya. Kalau itu master tentung. Baru pulang kerja Mas ya. Terus. Ini mau mandi. Tadi Mas TKI barunya diwarai. Sudah saya belajari. Diwarai nyapu ae. Ah, dasaran saja dulu. Nanti berikutnya ya seminggu lagi lah. Dia sendiri. Diwarai manol enggak? Ya, lantai manol. Siji. Oke, manol. Kalau enggak manol enggak kerja namanya. Terus gimana rasanya? Berat enggak? Maksudnya bukan berat manolnya, maksudnya berat di pikiran. Berat di pikiran ya. Sama sama pabrikmu yang dulu itu. Ya, kalau sama pabrik yang dulu ya jauh. Kalau pabrik yang dulu itu lebih mementingkan tenaga. Tenaga. Kalau otaknya minim. Kalau di sini otak dan tenaga. Yo, tapi yo semangat lah pasti bisa. Teman-temannya kan yo bisa. Iya. Maksudnya. Tapi masih pusing kok Mas. Masih pusing. Iya. Ya kan hari pertama. Hari pertama kerja. Jadi buat teman-teman yang mau ke sini ya, ya dikuat-kuatkan aja. Kalau sudah ke sini ya. Sekadung jegur ya wis piye maneh. Ngelangi pisan. Tapi kalau di sini ya enak sih orang-orangnya. Maksudnya enggak terlalu menekan lah. Iya. Enak-enak daripada enggak kerja. Iya. Gimana tadi Mas Paijo? Seperti biasa rutinitas. Office boy Mas E. Kalau Mas Paijo ini office boy-nya pabrik sini ya. Pokoknya ngosek WC itu. Sama apa? Di kantor. Ngurusi perbadukan. Perbadukan Taiwan. Oke, jadi besok masih jam 4 ya? Iya, masih jam 4. Oh iya. Jadi kalau training itu biasanya 1 bulan jam 4. Nanti kalau sudah 1 bulan lebih ya biasanya di kerja sendiri lah. Iya. Dicul nih lah ibaratnya, terus disuruh
kerja 12 jam. Jadi kalau di produksi itu 12 jam kalau di pabrik saya. Tapi kalau bagian saya itu agak doyong sidik itu loh. Maksudnya doyong itu enggak ada kerja. Jebluk gitu. Tapi ya disyukuri, yang penting kerja 8 jam ya enggak apa-apa. Oke. Hari ini saya baru pulang dan ini sudah mau mandi ini. Hari ini ada lembur ini tadi 3 jam tadi. Tapi ya buat masnya, Mas TKI baru, pokoknya semangat ya lah. Siap. Dalam masa trainingnya itu yang penting yes, dibikin happy aja lah. Happy terus Mas. Happy terus pokoknya. Sini kan enak kan mesnya. Ngopi rokokan los. Ngopi rokokan los. Tingwe juga ada ini. Tingwe. Oh. Pokoknya ngelinting karo rokokan karo ngopi. Terus ya udah cukup segitu aja video dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman yang mau kesini ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.